Tasya berhenti. Tasya jangan lewat sana. Enggak mau, demi apa sih udah. Ah. Ah. Lu orang datang ke sini kenapa enggak ngabarin Oe, ha? Ya. Oe kan bisa siapin cemilan makanan. Ya enggak apa-apa kok, kita juga sekalian lewat, sekalian cari spot foto buat video komunitas kita. Lu orang ya, Oe seneng. Lu orang masih pada muda-muda, tapi masih pada semangat buat mengejar impian lu orang. Ah. Oh ya, ngomong-ngomong Ucup kemana ya? Kok siapa tahu dia masih tertarik untuk gabung ke komunitas kita. Ah, Ucup nggak tinggal di sini, udah nggak boleh. Tapi nanti Oe sampaikan tawalan lu orang ya. Oh yaudah, kok kita pamit dulu ya, takut kemalaman. Nanti ya. Iya. Ya ya. Nah, ya. Nanti ya. Nah, lanjut ceng. Orang udah pada hebat ya. Kita mau ngapain sih ngumpulin beginian? Emangnya kamu kema? Iya saya mau kema. Mau gak mau, sambil nunggu Bang Jaya pulang. Kata kok Along dari sini lebih aman daripada di gerbang. Tapi kan kamu bisa nginep di rumah salah satu dari kita. Zipa, kamu jangan nekat deh. Emangnya kamu gak dengar papanya Brian? Dia udah ngancam kita semua. Kita gak boleh nampung Ucup. Tapi Ucup kan teman kita, seharusnya kita tuh bantu Ucup. Kan dia lagi butuh bantuan kita. Coba, bukti curangnya Brian gak rusak. Pasti gak bakal kayak begini. Emang kenapa? Cup, kan tadi kita udah bilang. Kalau Haris ngerjain sepeda kamu sebelum balapan, makanya Brian menang. Kita tuh mau buktiin kecurangan itu, tapi handphone Tasya rusak, jadi susah. Udah gak apa-apa. Saya pasti bisa bertahan kok di sini. Terus kalian nunggu Bang Jaya pulang. Kalau Mang Jaya udah pulang, baru deh kita usut kecurangan yang Brian. Raka, buatin saya pegang dulu. Iya. Menyusul lagi, ngapain sih pakai nyusul? Tasya berhenti! Tasya jangan lewat sana! Gak mau, demi apa sih? Udah sih, siapa juga yang nyuruh ngikutin? Tasya! Kamu berani gak? Curang banget. Oh my god! Aduh. Ih, kalau tas jatuh gimana? Hah? Aduh. Aduh. Kalau ketitanya sama Brian gimana? Bilang aja kalau gak ketemu dia. Oke, oke. Berarti kita harus kompak ya. Kalau misalnya Brian nanya, kita bilang aja gak ketemu Tasya. Oke. Okay. Cabut. Tasya kenapa-napa gimana? Terpalanya kena batu. Mana dia gak pakai helm. Nyusahin banget sih itu anak. Mana buah nih? Terlalu muda. Sebenarnya mah gampang kalau tinggal metik. Tapi kan kata ko Alo nggak boleh dipetik. Saya penasaran. Emangnya mau latihan apa lagi sih? Saya harus cari makanan nih biar saya bisa makan.
lihat itu di belakang, gak ada tuh yang namanya mesin cuci. TV-nya juga biasa aja. Katanya habis beli-beli cenilan teh mana itu teh ya? Cenesa, yang sopan atuh. Ini teh rumah orang, jangan main nyelonong aja. Assalamualaikum, permisi. Kalau bertamu teh begitu, baik-baik Cenesa. Iya, iya. Nesa cari apa tuh di rumah saya? Sekarang, Kang Somat, saya teh mau tanya ya sama Kang Somat. Semalam teh kan Nesa itu kasih uang ya sama Kang Somat ya. Nah, uangnya itu dikasih ke Kang Jaya apa buat yang ini? Buat cenilam sih, tapi Jaya yang pesen Cenesa. Oh, jadi cenilam teh manfaatin ya. Manfaatin Kang Somat buat dapetin uang dari Nesa gitu kan ya? Enggak Nesa, saya teh enggak pernah minta uang sama Kang Somat. Harusnya teh ya, Cu ya. Cu teh tahu diri gitu kan ya, jangan suka manfaatin orang. Maaf Nesa, tapi kamu salah kalau duduk saya seperti itu. Aduh ya, Cu ya. Tadinya teh kan ya, Nesa itu nolonginnya teh buat Kang Jaya, bukan buat nolongin Ece. Kenapa jadi Ece teh manfaatin si Kang Somat? Itu teh buat dapetin uang dari saya gitu kan ya? Aduh, ini teh pasti idenya teh pasti dari Ce Nilam gitu kan ya? Iya kan ya? Ibu, ibu-ibu, bantu pisahin atuh, bawa Cenesa pergi. Saya mah gak mau ikutan, mendingan nonton aja, enak. Sama, nonton aja. Aduh. Yuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, Kang Somat teh tega-tega pisanan ya sama Nesa. Nesa teh udah baik, kasih uang ya sama Kang Somat. Malah dipakai buat PDKT sama Ce Nilam. Pokoknya mah ya, sekarang mah Nesa gak mau tahu mana uang yang 6 juta itu. Dan gak usah pakai alasan nama Kang Jaya lagi. Sok, mana? Tasya emang kelewatan, Pak. Makin bandel dia. Masa dia berani kabur naik sepedanya Brian? Pasti buat nyusul Ucup tuh, Pak. Itu Haris. Jat, berhenti Jat. Iya. Jat. Kalian lihat Tasya enggak? Enggak tahu, Bre. Kita juga lagi nyari, cuma enggak ketemu, Bre. Kalian kan dari arah luar kampung. Masa enggak lihat sih? Beneran Bre, enggak lihat Tasya. Ya udah. Jat, ayo jalan. Kita ke gerbang kampung. Baik, juragan. Gawat. Kalau Brian tahu sebenarnya kita ketemu sama Tasya gimana? Iya, bisa-bisa Tasya bilang dia celaka karena kita. Papanya Brian pasti marah banget sama kita. Siva, apa bisa ya orang hidup kayak gini? Ini kan berat. Apalagi hidup di kemah. Oh, harus cari makanan sendiri lagi. Raka, gimana kalau kita nemenin Ucup? Kan kalau kita bertiga pasti rame. Terus kita ajak anak-anak yang lain. Pasti seru banget. Gimana? Gimana ya? Tapi ntar kalau papanya Brian tahu, kita bisa dimarahin loh. Enggak lah. Kan kita udah di luar kampung Cerang. Ziva, emangnya kamu lupa? Waktu itu kita lagi main badminton di luar kampung. Brian tetap aja kejar-kejar kita. Ini apa bedanya? Apapun yang berhubungan sama Ucup, Brian pasti cari gara-gara. Ya tapi kan kasihan Ucup sendirian. Aku masih mau hidup.
ke sini lo, Tasya. Tasya! Sana, Tasya. Sana. Sana, Tasya. Sana. Aka, Simba, minggir, minggir, minggir. Di sana udah. Jadi yang menyelamatkan aku adalah Koalok. Demi apa sih, ini terharu banget loh. Cie-cie Koalok. Oe, bener-bener gak nyangka banget loh. Astaga, ya ampun. Loh, Tasya. Aduh, kalau aku temui curcol. Punten, Tenesa. Baim lagi sibuk ngain pembeli, ey. Iya, atuh ah, kamu teh duduk aja, Raya. Aku teh mau cocol, iya, dengerin curahan hati Nesya. Sok atuh duduk heula. Iya, udah sok atuh sok. Cerita, kenapa? Jadi gini ya, aku tuh lagi kesel sama Cen Ilam. Kan kamu teh besti aku gitu ya. Nesya, maaf, udah aku mah Baim, bukan besti. Ya besti teh maksudnya teh best friend forever gitu kan ya. Oh, best friend forever. Ya betul kan ya. Nah, menurut besti aku yaitu Baim, aku teh harus kayak gimana gitu kan ya. Punten, Nesya sekali lagi. Dah, Baim mah gak bisa ngasih saran. Bisanya cuma bikin kopi. Mau? Kopi mah tuh panas, Baim. Atau sama-sama panas. Saya yang lebih panas. Mana? Sini. Naon arsi ae? Eta dompet ih. Naon arsi ae? Mau ieu ka dieukeun ieu eta dompet aku gitu kan ya. Aa harus ngecek isinya. Aduh, Cen Ilam. Ilam? Hah? Sabar teuing. Jaya. Mana pangeran? Aduh, panas atuh. Kamu teh gimana pegang kopi? Kan dia kenyir dapat A harus lihat isinya. Naon A atau A itu mah ada duit aku. Karena A juga punya uang atau kesinian. Uang banyak, bukan itu yang A cari. Tah, iya. Tuh. Tuh kan benar. Ini teh struk 6 juta. Kamu kasih uang ini ke si Somat. Ya tuh biarin aja A. Kan pakai uang aku, bukan uang A. Terserah aku kan ya. Aduh Nesa. Punya adik satu, cantik. Tapi otaknya ya error. Maksudnya apa sih? Heh, A. Tolong uruskan aku ya. Mendingan A teh tuh uruskan Cen Ilam. Katanya teh Cen Ilam teh lagi deket gitu ya sama Kang Somat. Aduh. Nari si A mau gitu ya. Kehilangan kedua kalinya. Cen Ilam mau? Nggak mau kan ya? Keren kan? Keren banget. Ayo masuk. Dian, kenapa kamu pilih tempat ini sih? Kan jauh. Emang nggak ada tempat bagus selain tempat ini? Sebenarnya tuh aku penasaran sama si Ucup. Kok Along tuh emang nggak pernah salah milih bakat orang. Tapi sayangnya aja kita nggak pernah ketemu sama Ucup. Jadi kalau gitu kita tag ulang. Yuk, cus.
Ya nggak dapet, kasihan banget sih. Ah, Cop. Masa lo gitu aja gak bisa nangkap ikannya? Hah? Diketawain tuh sama anak-anak ya? Bijak banget ikannya. Ah, lo lihat ya, oke? Okay?